bahasa anda dengan kompetitif untuk mengembangkan lagi potensi bahasa Melayu dan sawasa ini. Bahasa Melayu telah menjadi alat perhubungan moden pada abad ke-20. Alat aktiviti bahasa yang telah dijalankan ialah kerjasama bahasa Melayu dan Indonesia, penerbitan buku ilmiah dan karya sastera serta penerbitan kamus yang melibatkan pembentukan kosa kata, istilah baharu dalam perbendaharaan kata bahasa. Dalam menghubungkan sinergi bahasa Melayu pada tapak buku di tanah air sendiri sebelum disebar luaskan di peringkat antara bangsa, PBB telah menjalankan kerjasama dengan agenda kerajaan seperti Jabatan Perkhidmatan Awam untuk melaksanakan kursus kebahasaan untuk para pejabat awam. Dalam mengembangkan bahasa Melayu di peringkat antara bangsa pula, PBB telah menjalankan Majlis Antara Bangsa Bahasa Melayu MABS telah ditubuhkan pada bulan Julai 1997 untuk menjalankan aktiviti seperti penyelidikan bersama dengan pelbagai agensi dalam bidang bahasa dan penulisan persuratan Melayu di seluruh dunia. Secara tafsirnya, kerjasama antara DBP dan University Pendidikan Sultan Idris iaitu UPSI serta University Prince of Songkla di Thailand telah menunjukkan peningkatan penggunaan bahasa Melayu di luar negara. Sidang hadirin yang dihormati, demikianlah antara perangkat prakarsa yang diimplementasikan oleh badan kerajaan yang terlibat secara langsung dalam proses mengembangkan bahasa Melayu dan memartabatkannya di persada antara bangsa. Usaha yang dilakukan secara istiqomah ini menyusun jalan bagi kita untuk keluar daripada kepompong dunia sendiri dan menerobos ke dunia sejaga. Sekian saya teruskan dengan terima kasih. Terima kasih atas penjelasan dan penerangan yang panjang lebar daripada saudari ahli panel kedua, saudari Siti Zarina. Tidak dapat dinafikan lagi, pada masa kini bahasa dan sastera Melayu telah mendapat tempat bersada antara bangsa. Seterusnya, saya ingin mengajukan soalan kepada ahli panel ketiga, saudari Junaida. Mohon saudari menjelaskan tentang perkembangan dan permasalahan yang terpaksa kita hadapi dalam melaksanakan mohon maaf, saya ingin bertanya soalan seterusnya kepada ahli panel ketiga tentang perkembangan dan permasalahan yang menjejaskan usaha kita dalam memantapkan dan melaksanakan usaha kita bagi melestarikan bahasa Melayu seterusnya meletakkannya di persada antara bangsa. Persilakan saudari. Baiklah, terima kasih kepada pengurusi forum, rakan-rakan pendek serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Bumi mana yang tidak ditimpa hujan, lautan mana yang tidak menjodora. Hidup ini ada pasang surutnya, kadangkala kita berada di atas dan kadangkala kita berada di bawah. Demikian halnya dengan bahasa dan sastera Melayu kita. Indah dan manis saat menimba bukannya bahasa dan sastera kita, namun pahit dan rumit juga saat menimba
kalangan muda. Rumah ini fungsi utama bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan alat komunikasi di bumi mertua cinta ini. Rentetan daripada pengaruh bahasa Inggeris yang mendominan yang menulis komunikasi wujudlah isu bahasa roja. Apabila membicarakan bahasa roja, kita tentulah merujuk kepada bahasa bercampur yang digunakan dalam lisan dan juga lisan. Dalam peresmian Bulan Bahasa Kebangsaan BBK 2012 pada 11 Oktober 2012, bekas Perdana Menteri merangkap timbalan Perdana Menteri ada berkata, penggunaan bahasa rojak secara beransur-ansur akan semakin tidak keruan. Penggunaan bahasa rojak sudah semakin sebati, bahkan menjadi bara sebagai api dalam sekam yang membakar senyap sehingga merusakkan kekuatan sesuatu bahasa. Rentetan daripada itu menimbang tarau sama pemimpin terdahulu mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa itu melalui laporan rata pada tahun 1996, laporan Rahmat Tani pada tahun 1960 yang membawa kepada terkubannya Akta Pendidikan 1996 atas desakan pihak tertentu fungsi bahasa dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris atau lebih dikaji sebagai PPSMI. Jelaslah pada hari ini bahasa Malaysia menghadapi pelbagai cabaran untuk mengekalkan fungsinya sebagai bahasa rasmi, bahasa kedaulatan negara, bahasa perpaduan dan bahasa ibu, sehingga wujudnya fenomena bahasa rojak dan bahasa pencemaran udara. Sedikit demikian daripada saya kembalikan semula kepada sidang Komisi Forum. Terima kasih kepada ahli panel ketiga, saudari Juraida Sarini, yang telah mengupaskan cabaran-cabaran bahasa Melayu sama ada dalam penggunaannya secara rasmi atau penggunaan sosial. Sedih apabila memikirkan bahasa Melayu dianaktirikan oleh warganya sendiri, bahasa Melayu ini umpama melukur di tepi karta. Maka selain membicarakan tentang cabaran yang dihadapi oleh bahasa Melayu, saya juga ingin meninjau lebih lanjut tentang pandangan ahli-ahli panel kita tentang prakarsa-prakarsa yang boleh dilaksanakan untuk mengatasi cabaran bahasa Melayu terutama pada era globalisasi ini. Soalan pertama ini akan saya tujukan kepada ahli panel pertama, saudari Zahira. Mohon saudari menjelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kerajaan dengan membicarakan tentang kerajaan yang telah menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, dan yang paling penting, bahasa wahana pemikiran bagi pemikiran tinggi dalam masyarakat dan ilmu di negara kita. Persilakan saudari Zahira. Terima kasih saudari pengurus majlis. Saya akan meneruskan kupasan saya berhubung dengan peranan kerajaan dalam usaha meletakkan bahasa Melayu di bersada antara bangsa. Sidang ahli panel dan hadirin sekalian, laporan Azam 1956 dan laporan Rahmat Talib 1960 yang dimaklumkan dalam Akta Pelajaran 1961 dengan jelas menekankan bahwa bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penantang dalam sistem pendidikan. Selain itu, dasar pelajaran melahirkan murid-murid yang mendapat keseluruhan pendidikan dalam bahasa Melayu. Dan penuntut-penuntut yang memasuki pusat pengajian tinggi turut mendapat pengajian dalam bahasa Melayu. Seterusnya, Akta Bahasa Kebangsaan 1967 turut mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang telah termaktub di dalam perkara 152 dalam perlembagaan persekutuan. Selain itu, penubuhan Universiti Kebangsaan Melayu turut melahirkan graduan-graduan yang mengamalkan sistem pendidikan dan mendapat pendidikan dalam bahasa Melayu. Demikianlah apabila bahasa Melayu sudah dimartabatkan di negara sendiri, dijunjung tinggi oleh bangsa dan rakyatnya sendiri, maka barulah kita yakin untuk melangkah membawa bahasa Melayu di bersada antara bangsa. Sekian saja daripada saya tentang peranan kerajaan dalam memastikan bahasa Melayu dimartabatkan di peringkat antara bangsa. Kembali semula kepada pengurus forum. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel pertama, saudari Zahira. Itu pusat peranan pihak kerajaan ya saudari.
terus je bagi meneruskan forum remaja kita pada pagi ini. Saya ingin mengajukan soalan kepada ahli panel kedua, saudari Siti Zarina, menyentuh tentang peranan pihak lain. Bolehkah ahli panel kedua, saudari Zarina, memberikan pandangan saudari ini tentang peranan yang dimainkan oleh pihak pertubuhan, bukan kerajaan, media dan korporat dalam melaksanakan program-program bahasa dan sastera Melayu sama ada di dalam atau di luar negara? Dipersilakan saudari. Terima kasih saudari Persim Forum. Membicarakan tentang peranan pertubuhan bukan kerajaan atau NGO, badan korporat tentunya dalam memperkasa bahasa dan sastera Melayu. Saya tertarik dengan kerjasama yang turut diberikan oleh DBP, diberikan oleh Badan Bukan Kerajaan yaitu KAPENA, atau gabungannya, atau gabungan penulisan sos nasional KAPENA yang ditemukan pada 23 Oktober 1970. KAPENA telah berjaya menggabungkan semua penulis tanah air untuk berkarya melaksanakan pelbagai pertandingan, seminar, wacana ilmu, dan diskusi dari semasa ke semasa untuk mencari formula yang terbaik baik mengembangkan bahasa Melayu baik di dalam negara ataupun di luar negara. KAPENA juga bekerjasama dengan ERA untuk menerbitkan karya agung penulis tersohor dan sastrawan negara seperti Abdullah Hussein, Syahran Ahmad, Usman Awang dan lain-lain. Apa yang lebih menarik, peran korporat dan pihak swasta juga memainkan peranan dalam perkembangan bahasa dan sastera Melayu. Contohnya, KAPENA telah menjalin kerjasama erat dengan syarikat ESOP untuk menaja hadiah sastera KAPENA ESOP selama 20 tahun. Manakala Bank Bumi Putra Kongres juga telah menjadi penaja selama 4 tahun. Dalam pada itu, pengembangan bahasa Melayu di sektor swasta juga telah dilaksanakan melalui gerakan bahasa kebangsaan sektor swasta pada tahun 1996. Saya berpendapat sejak digerakkan pada tahun 1996 secara berangsur-angsur telah tampak kepekaan pihak swasta tertentu serta melaksanakan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Sebagai contoh, Persatuan Linguistik Malaysia dan beberapa badan bukan kerajaan yang lain telah berhasil memperteguh ciri bahasa lisan formal bagi bahasa Melayu, terutama apabila penggunaannya digunakan di stesen televisyen Malaysia Berhad atau TV3, membentuk citra istimewa bagi bahasa Melayu lisan rasmi. Tidak begitu, ahli panel sekalian? Ya, saya sependapat dengan panel kedua. Bagaimana pandangan ahli panel yang lain? Saya bersetuju. Hari ini penggunaan bahasa Melayu sama ada di media massa, media cetakan atau media elektronik sangat mementingkan aspek kemampuan bahasa Melayu sama ada dari sebutan maupun tata bahasa. Terima kasih kepada ahli-ahli panel. Seterusnya saya ingin meninjau pandangan ahli panel ketiga tentang peranan negara serantau yang menggunakan bahasa Melayu dalam antarabangsakan bahasa Melayu. Dipersilakan saudari. Terima kasih Afira Zibana, saudari forum kita pada pagi ini. Membicarakan peranan negara serantau maupun Melayu, saya memetik kata-kata Datu Dr. Awang Sarian yang menyatakan, dari aspek wibawa bahasa, kedudukan dan peranan bahasa Melayu tidak seharusnya terbatas pada peringkat negara semata-mata. Bahasa Melayu perlu diangkat menjadi bahasa serantau dan bahasa antarabangsa yang diiktiraf sebagai salah satu bahasa yang terpenting di dunia. Dalam hal ini, DBP perlu memanfaatkan prasarana dan mekanisme sedia ada, terutamanya melibatkan hubungan dan kerjasama antara negara seperti Majlis Darussalam, Majlis Daerah MFFBIM, Majlis Sastera Asia Tenggara Masdera dan Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu. Suatu yang membanggakan melalui kerjasama tersebut, Pusat Pengajian Bahasa Melayu pertama ditubuhkan di University Leiden, Belanda pada tahun 1867. Ianya telah menerima seorang Profesor Bahasa Melayu pada tahun 1962 melalui program Kerusi Pengajian Melayu oleh Kerajaan Malaysia. Kerusi Pengajian Melayu juga telah ditubuhkan di University Victoria
Victoria Wellington, New Zealand di University Beijing. Demikianlah bagaimana kerjasama serantau membawa manfaat kepada perkembangan dan bahasa sastera Melayu di peringkat antarabangsa pada budi bertuah kita. Saya kembali kepada sidang pengurusi. Terima kasih ahli panel ketiga saudari Cereda. Seterusnya sebagai pengunjung bicara, saya mohon ahli panel buat rumusan tentang topik perbincangan kita pada hari ini. Dipersilakan ahli panel sekalian. Saudari pengurusi, sahabat panel dan sidang hadirin, rostas bangsa, sebagai generasi pewaris kepimpinan bangsa, ayo kita lestarikan perjuangan memanfaatkan bahasa Melayu itu tahtanya. Terima kasih sahabat-sahabat ahli panel yang sungguh bersemangat dan beriltizam. Demikian tadi rumusan wal bicara daripada semua ahli panel kita tentang antarabangsaan bahasa Melayu, realiti atau sekadar ilusi. Tuntasnya bulat air kerana pembentuk, bulat manusia kerana muafakat. Kata sepakat yang dicapai dengan usaha tanpa kenal erti jemu, kerana kalau tidak dipecahkan riung, mana akan dapat sagunya. Maka hasrat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa akan menjadi realiti. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudah hadir untuk membicarakan isu pengantarabangsaan bahasa Melayu ini. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan remaja yang cakap terhadap isu-isu bahasa. Selanjutnya membantu meletakkan bahasa Melayu di bersadar antarabangsa. Harapan saya forum ini juga mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Sidang hadirin ahli panel barisan hakim yang dihormati. Kalau berkayu dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak. Kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam, salam bersantun, salam minta maaf, salam minta ampun. Mintalah kak tuailah padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Mintailah kami antara nama, esok jangan rindu-rinduan. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudah hadir menyaksikan pertandingan forum remaja peringkat daerah Ranau pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apakah cabaran bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa? Apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa? Dijemput mana-mana ahli panel ingin menjawab soalan yang diajukan sebentar tadi. Terima kasih yang mengucapkan pendapat kepada aparat cabaran yang dihadapi antara cabaran yang dihadapi dalam mengembangkan bahasa Melayu di persada dunia ialah bahasa Melayu bukanlah bahasa yang digunakan oleh seluruh negara. Oleh itu sudah tentu banyak kalangan atau banyak pihak yang masih belum memahami bahasa Melayu. Oleh itu, bahasa Melayu menghadapi masalah penterjemahan dalam untuk diperkembangkan di persada antara bangsa. Sekian. Terima kasih kepada saudara pengurusi. Pada pendapat saya, cabaran-cabaran yang dihadapi untuk mengembangkan bahasa Melayu di persada antara bangsa ialah sikap-sikap generasi muda yang lebih gemar untuk menggunakan bahasa Inggeris dalam pertuturan seharian berbanding dengan bahasa Melayu. Selain itu, mereka turut menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rojak dengan mencampur-campurkannya dengan berbagai logat, sama ada dari segi logat dusun maupun lain-lain. Terima kasih saja pendapat saya. Pada pendapat saya, antara cabarannya ialah sikap masyarakat yang memandang rendah terhadap bahasa Melayu sehingga mereka malu berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Mereka beranggapan bahawa bahasa Melayu ialah bahasa kelas kedua dan tidak penting pada diri mereka. Lantasan bahasa Inggeris menjadi bahasa utama bagi mereka kerana lebih menggambarkan keelitan seorang kulturnya.
dan pendapat saya adalah pendapat yang terakhir. Pada pendapat saya, bahasa Melayu mempunyai berbagai cabaran untuk dipersada antara bangsa, karena di sini saya ingin menekankan bahwa masyarakat Malaysia sendiri ini lebih gemar menggunakan bahasa asing daripada bahasa sendiri. Oleh itu, mereka merasa malu untuk menggunakan bahasa ibunda sendiri dalam pertukaran harian ataupun dalam perhubungan sosial. Oleh itu, bahasa Melayu mempunyai cabaran dan kesulitan untuk diperkembangkan di persada antara bangsa. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.